Oke lor, nah ini box terbarunya Mas Ulung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu. Nah, ini box terbarunya Mas Ulung. Kalau dulu produksinya FH118 ya Mas? Masih ya, masih. Nah ini beda karakter. Nanti masalah karakternya piye kita ngobrol sama Mas Ulung. Nah ini saya pengen menunjukkan perbedaan antara FH118 sama F118. Ya sing jelas beda modele. Ini beda modele ya. Nah ini kan apa? Iki langsung miring. Nek dhisik enek lurus sesek rene. Iki langsung miring. Terus iki juga ana iki lho, guys. Aku sing seneng iki lho. Enek rambu lalu lintas arah manut dalane Gusti. Dalane tapi ditutup gara-gara PPKM. Ki dulur. Ini yang F121. Nah, bedanya juga ini speakernya masangnya dari atas. Nek dulu dari belakang, ini dari atas. Ini dari atas. Ini speakernya madep nanti Mas. Medun apa? Enggak. Enggak ya. Madep naik. Madep ke atas. Madep ke atas speakernya. Terus basicnya function one. Motif di horn-nya. Nah itu penjelasan dari Mas. Seo, kok marinya jelas no Mas? Seo. Nah ini yang 15 in. Yang 15 in juga ada rambu jalannya. Ini apa ya? Box terbaru nih. Nanti kita tes suaranya juga dulur. Nah, wes saiki ben dijelas nih sama Mas Ulung. Piye, Mas? Oke, Lur, piye, piye? Jelas no, Mas. Produknya sampean sing antara perbedaannya karakter, wes, antara FH118 sama F118. F118 itu kalau misalkan di cross point sama bandwidth-nya lebih lebar yang FH118. Kalau F118 ini lebih sensitif. Berarti rotok banter. Rotok banter ya, oke. Tapi untuk bandwidth-nya selebaran sing kayak sampai gawe kayak gitu. Oh, sing FH ya. Nah, FH. Cari FH. Oke. Nah, itu perbedaannya. Terus karakternya juga berbeda. Speakernya sama, hasil responnya beda. Kalau dari segi harga, Mas? Kalau segi harga murah yang ini. Murah yang ini ya? Iya, murah yang oke. Ini. Pokoknya harga ini di bawah FH lah ini. Bawahnya FH ya? Menang banter tok, wes. Menang banter tok. Nah, ini khusus balap berarti, Lur. Wes, pengen balapan kilo boke. Daripada gawe dhewe, dadine elek, ya toh. Ngeceh-ngeceh duit, mending langsung moro rene. Ngene Mas Ulung lho. Genah dadi api, ya tau karek ngecepi kabel. Sak speakernya ya enek. Karena Mas Ulung ini dealernya RDW ini. Kalau apa mang? Artinya apa mang? Lali aku. Harga per unit Mas? Mana? Harga per unit mulai dari F121 include komponen. Include komponen iku se. Nah, oke. Dari sini ya. Nah. Itu 7,5. 7,5. F118. Heeh. Itu 4.700.000. Heeh. Lavose 04 isinya. Heeh. Kalau F115 itu harganya 3.700.000. Oh. Isinya WXF15800 Lavose. Lavose, Lavose Italiano, bro. Itu rekomendasi dari sini. Jadi kenapa direkomendasikan untuk sekalian include komponen? Karena mesti ini kan ya wis dituning sama Mas Ulung, oh. Beda komponen beda. Nah, nanti kalau misalnya sampean beli box tok tanpa komponen, hasilnya mungkin ya beda. Kalau enggak isi komponen enggak.
Nah aku bener tuh kubok tak nanti kayak speaker gak muni jadi. Ya es ki nanti kita bunyikan lor. Ini F121 yang kiri, F118 yang kanan, nah F115 itu lagi mau kita beetlekan ini sama FHKW. Oke lor, wes kita cek sound. Rokok mulah malah ini. Ayo rokok mulah malah ini. Unboxing guys. RDW NR 12.002 MK3 dijemput juragane Ponorogo. Yo. Apa? Oke, monggo. Mas, ini Mas. Kita unboxing, langsung kita tes, guys. Langsung kita tes kalau T24 ini Mas Ulung 4 likur in 12x2 bro, jadi ini 4 likur sama subnya apa emang 30 inci eh ya ora kuwi berarti pira walulas ping pindho 36 36 in. Nah ini RDW NR 12.002 MK3 Mark 3 MK3. Nah iki guys, wes kilo langsung dijajal. Orang ngerti. Kalau saya guys. Ayo. Kilo guys. Kibok sape F118. Thank you.
Thank you.